Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approval-nya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Ah, kita main lagi ke Astra Daihatsu Daan Mogot. Kita cek-cek lagi promo-promo di sini, siapa tahu pas di kantong dananya ada langsung cokyar, cocok layar. Cocok layar, betul. Apalagi ditemenin sama sales bermartabat. Oh, ala. Bang Jajang. Siap-siap, Bang Dimas. Siap, Bang Jajang. Alhamdulillah. Wah, gimana nih penjualan di bulan ini? Aman? Daihatsu selalu lancar. Selalu aman, selalu ada aja. Selalu ada aja. Mobil laku. Iya, mantap nih. Gitu. Waduh, perawatannya gampang. Gimana nggak dibeli sama terjangkau, orangnya? Siap. Terjangkau ya. Oke, Bang Jajang. Paling best seller di bulan ini, paling banyak dipesan orang apa? Terios nih yang ada di depan nih. Oh iya. Xenia. Sigra. Semuanya aja. Ya emang semuanya. Iya, Grand Max ya. Grand Max juga buat apa sih? Kebutuhan usaha. Komersil, betul. Komersil ya. Pokoknya macam-macam. Tapi yang kita bahas unit passenger 3 baris. Soalnya momennya pas nih. Pas. Buat yang mau pulang lebaran nih. Pulang kampung ya kan. Dikit lagi bulan Ramadan. Jalanin ibadah bulan puasa. Hamin 7 lebaran berangkat. Iya. Mobilnya udah ada. Udah ada. Belinya sekarang. Harus sekarang supaya udah ada platnya juga nanti. Hamin 7 platnya udah keluar, STNK-nya ready, tinggal gas. Gas. BPKB di leasing. Kalau kredit. Iya. Kalau beli cash semuanya ada. Oke. Siap. Bang Jajang, sebutin dulu nih alamatnya di mana biar teman-teman main ke sini ketemu Bang Jajang. Oke, buat sahabat Daihatsu, saya Jajang dari PT Astra Internasional Daihatsu dan Mogot Jakarta Barat. Di Jalan Raya Daan Mogot, kilometer 15, samping pom bensin Sumur Bor. Oke, siap. Nanti dibantu serok aja ya. Oh iya, gampang lewat pasti. Nomor WA yang bisa dihubungin berapa? Nomor saya di 0822-3424-7770. Ada di sini nih? Ada. Nanti terpampang sepanjang video. Tapi sebelum telepon Bang Jajang, simak dulu videonya sampai habis. Biar teman-teman paham regulasinya seperti apa, caranya bagaimana, triknya bagaimana nih, biar cepat di-approve sama leasing, teman-teman dapat mobilnya itu gampang ya. Oke, nah profitnya apa aja nih? Beli mobil Daihatsu di bulan ini, teman-teman dapat keuntungan apa nih? Untuk Terios sih bisa irit puluhan juta. Kalau beli di sekarang, irit. Langsung disebut irit puluhan juta beli sekarang nih. Betul. Dari nilai OTR berapa nih? Paling murah ini ya? Paling murah itu ini di 230-an. 230-an sampai 300-an lah. Sampai 300 mepet-mepet dikit. Oh, 300 kurang tipis. Lebih dikit. Ah, lebih dikit. Lebih dikit. Oh, yang RS. Tapi kalau udah kalau udah dipotong diskon udah pasti di bawah 300. Oh iya, belum dipotong diskon kawan. Betul. Nah, yang di samping kita ini adalah tipe X. Ini salah satu best seller juga tipe X. Oke, tipe X manual ya. Manual. Manual transmisi manual matic ada? Manual matic ada. Manual matic ada, tinggal pilih ya termurahnya berapa tadi? 230-an belum potong cashback ya. Nanti ditambahin lagi pokoknya. Eh, mantap. Pokoknya di sini serba negosiasi lah ya. Yang penting mau ngobrol dulu. Ngobrol. Siap. Dulu. Nah, ini kenapa best seller? Pembelinya customer-nya mungkin yang buat pakai ke apa sih? Medan-medan berat. Iya, multi medan karena kan dia basicnya SUV. Iya, basicnya SUV, ground clear tinggi, masih penggerak roda belakang, belakang ya. Favorit itu. Betul, mesinnya 1500 tapi nggak boros ya. Enggak. Kan udah berteknologi dual VVT-i. Dual VVT-i. Nah, jadi secara maintenance aman, benar. Nggak bikin isi dompet kebas. Mati rasa. Iya, mati rasa nih. Kan ada isinya. Nah, nggak bikin begitu ya, teman-teman ya. Oke, nah itu segitu ya. Kalau DP paling ringan ngambil Terios berapa? Mulai dari 10 jutaan aja. 10 juta kawan. Real ya? Real, benar nih. Real ini. Gue nggak bikin konten hoax. Pokoknya hubungin aja langsung 10. Bisa. Betul. Hubungin aja ya. Betul. 10 juta buat yang datanya bagus ya. Yang ya, datanya bagus pasti bisa. Ya, datanya bagus, ya 10 juta bisa langsung proses. Betul. Kalau nggak bagus gimana? Gak bagus, ya tetap kita bantu di DP itu, tapi kita juga ada opsi hitungan lain nih. Contohnya kayak kita mau ngambil DP 30 juta misalkan, itu angsurannya cuma 4 jutaan. Oh gitu. Iya, ada kan ada yang melihat dari sisi angsurannya nih. Angsuran, gitu. Pengen
ngepres biar kebayar. Betul, 4 juta udah dapat SUV di mana lagi, kapan lagi. Berapa tahun tuh? 6 tahun. 6 tahun. Kalau 5 tahun, sorry ya. Oh, 5 tahun, yeah, oke. 5 tahun ya. Kalau misalkan gue pengen cicil Terios di bawah 2 juta, taruhlah 2.800.000, tenornya 8 tahun. 8 tahun kelamaan ya. Bisa. Bisa 8 nanti tahun? Nanti bisa ada paketnya juga 7, 8 ada itu. Oh gitu, ada paketnya. Betul. 5 tahun deh. 5 tahun pasti cicilan bisa. Cicilan 2.800.000, tenornya 5 tahun. Bisa. Estimasi DP-nya berapa? Estimasi DP masih di 60-70-an. Oh, udah nyampe 100 juta? Kita itu lagi ada program syariah juga nih. Oh, ada syariahnya juga. Terbatas. Bisa syariah. Iya, tapi itu terbatas. Terbatas. Cepet-cepetan ya. Iya. Okay, karena kan kita sekarang lagi ada mau momen IMS juga kan. Oke. Okay. Iya, itu cepet-cepetan. Terbatas tapi ya untuk hitungan segitu ya. Detailnya betul. Bagaimana, regulasi kayak gimana. Betul. Nanti langsung telepon aja Bang Jajang ya. Betul, betul. Betul. Okay. Nah, dananya kurang beli Terios. Beda-beda tipis sih. Beda-beda tapi ini tipis. Jauh lebih murah sih dari Terios ya. Betul. Oke, okay, nah ini ada Daihatsu Xenia. Yang di samping kita ini tipe paling standar ya, Pak? Ini tipe M. Tipe M ya? Tipe M. Oke, kelengkapannya apa aja tipe M? Ini udah standar nyaman. Oh. Udah standar nyaman ya? Udah dong. Udah double blower juga, betul. Ini udah electric mirror belum? Udah electric mirror. Dia juga udah LED sama untuk head unitnya. Okay. Cuman dia nggak ini ya, peleknya masih kaleng ya? Iya, belum racing. Pelek tapi masih. Ini kan pelek terkuat di bumi. Oh, terkuat di bumi. Bukan kaleng-kaleng. Oke, iya, benar-benar bisa. Belum ada fog lamp ya? Belum ada fog lamp, apalagi. Wah, pokoknya ya beda tipis sih. Beda tipis. Oh, tapi teman-teman kalau mau ambil Xenia tapi budgetnya low, ini sarannya ambil yang tipe M. Tipe M, udah nyaman. Yang transmisi apa nih? Ini manual. Manual, oke. Okay. Harganya berapa? Mulai dari 230, belum potong diskon. 230 belum potong diskon. Beli sekarang irit uang berapa? Puluhan juta pokoknya. Puluhan juta. Oke. Iya. Tempatnya berapa? Dijamin itu. Telepon. Iya. Betul. Oke, DP paling ringan berapa nih? Mulai reguler aja, dia udah mulai bisa proses dengan DP 10 jutaan. 10 juta langsung proses. Iya. Jadi kerja usaha bisa pakai DP itu. Oke, bicara data bagus nih. Normal itu, normal aja. Itu normal? Normal aja, itu data karyawan, nggak usah harus PNS, nggak usah gitu. Harus BUMN. Itu bisa, iya. Diproses. Kurangin lagi atau 1.000, 9.000? Gampang. Gampang, calling aja ya, negonya di sini ya. Iya. Oke, gitu. Mantap. Aman pokoknya. Aneh senang, gitu kan. Ada, main sini aja ngobrol sama Bang Jajar. Siap. Angsuran berapa DP 10 juta? Angsuran mepet 5 juta, masih belum nyampe 5 juta. Belum sampai 5 juta? Iya, atau ada opsi kedua, misalkan ada yang pengen di up DP-nya di 30-an contohnya. Itu cuma 4 jutaan. Oh, 4 jutaan? Mm-mm. Oke, gue pengen cicil 3 jutaan. 3 jutaan masih aman bisa. Masih aman, DP-nya kudu berapa 5 tahun? 3 tahun, nggak nyampe 50-an. Nggak nyampe 50-an, nyampe. Tetap ya? Oke, siap. Aman. Atau trade-in? Nah, trade-in pasti bisa. Kulkas ya? Oh, kita rajanya kalau trade-in. Contoh nih, punya Ayla. Mm-mm. Lu punya Ayla nih. Siap. Di rumah. Mm. Aduh, sempit nih, anak udah pada gede. Mm-mm. Mau tukar Xenia. Siap. Biar kanggut semua. Mm-mm. Nah, itu gampang. Dijual, di trade-in. Apalagi itu masih satu keluarga Daihatsu ya yang di trade-innya. Iya. Itu pasti dapat harga terbaik. Harga terbaik, terus dapat cashback ya? Dapat, tambahin lagi di luar cashback kalau non trade-in ya. Mantap. Pokoknya kalau tukar tambah itu dapat tambahan lagi. Oke. Sampai 5 juta loh. Wow, tambahannya. Keren, mantap, gitu. Double cashback. Double cashback. Mantap. Gitu. Nah, kalau merek lain tukerannya boleh nggak? Boleh. Dan sama-sama pakai cashback juga. Oh, tetap dapat cashback. Betul, gitu. Okay. Jadi buat sahabat Daihatsu, gak cuma Daihatsu aja yang bisa di trade-in, tapi semua brand bisa. Oke, okay. Gimana? Jelas? Teman-teman mau ngambil yang tipe R, tipe X, ngobrol aja. Nanti dikasih tahu. Selisihnya nggak banyak-banyak amat kok, masih tipis-tipis ya. Masih aman lah. Jadi bicara varian, tipe, warna, itu selera kalian. Betul. Ngobrol aja. Siap. Yes, ini dia yang termurah, unit 3 baris dari abang-abangnya. Iya. Daihatsu Sigra. Ini the best banget, paling the best seller okay. Ini. Best seller ya, teman-teman ya. Dengan uang di bawah 150 jutaan, ente tetap bisa bawa pulang unit yang satu ini. Iya. Oke, itu yang paling murah ya? Paling standar. Dapatnya tipe apa? Dapat tipe... D. Capek deh. Itu. Waduh. Cuan dong. Cuan dong. Cuan, mobil cuan itu. Bisa pakai mudik ya, teman-teman. 1000cc ya? 1000cc. Ada dua pilihan mesin kan? Ada dua pilihan mesin. Dari segi mesin dia ada dua. 1000 sama 1200. 1000 sama 1200. Sok, pilih sesuai kebutuhan. Betul. Oke. Harganya 130 jutaan, belum potong cashback. Oh, belum. Kalau Sigra, irit duit berapa nih beli sekarang? Puluhan juta. Puluhan juta? Puluhan, bukan belasan, puluhan juta. Puluhan juta ya? Betul.
Oke, buktikan. Asli. Ngobrol-ngobrol ya. Siap. Nah, itu DP paling ringan berapa yang si Gradit? Gak nyampe 5 juta lah. Gak nyampe 5 juta? Iya. Berapa tuh? 4 jutaan. Lah, 4 juta? Iya. 3 juta yuk. Deal. Bagus nih. Deal. 3 juta? Gas. Gas. 3 juta, langsung proses ya. Oke, paket auto approve disesuaikan aja DP-nya. Betul. Biar cepat. Buat yang mau buru-buru punya mobil ya, sarannya pakai DP gede aja. Mungkin uang tabungan tambah jual motor mungkin. Bisa. Jadi mobil kan? Bisa. Aset tuh? Bisa. Nggak ada ruginya beli mobil? Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ah, bisa pakai buat usaha. Buat usaha bisa. Betul. Betul. Siap. Betul. Angsuran sabaraha 3 juta. 3 jutaan. Bahkan kalau misalkan ngambil paket di 17 juta nih, itu angsuran 2 jutaan. Oh, segitu. 2 jutaan dapat mobil. 2 jutaan tuh teman-teman, kalau DP-nya gede ya. 17 jutaan cukup. 17 jutaan? Angsuran 2 jutaan. Angsuran 2 juta. Pilih mana ya? 5 tahun. 5 tahun. Paling tinggi tenornya 8 tahun. 8 tahun bisa. 8 tahun. Ada program bunga 0% enggak? Ada pastinya. Free angsuran ada enggak? Free angsuran ada. Ada ya? Iya. Nah, hadiah nih. Ini kan ya you know lah, orang beli segera untuk usaha apa yuk. Siap. Paham dong? Paham lah, ya? Iya. Oke, berani terima tantangan gak? Apa tuh? Untuk pembeli segera di bulan ini, 5 orang pertama, yuk kasih handphone Android, kasih. Bisa kan? Gas. Gas ya? Handphone Android. Benar ya? Gak deal. Ya? Real. Oke. 5 pertama ya? Betul, jadi kan armadanya dapat, hadiahnya dapat buat. Betul. Mungkin buat dipakai online. Iya. Atau buat, ya, kita bonusin juga, sampai bensin-bensinnya kita bonusin. Percuma di samping pom bensin ya, dibonusin. Kita bonusin. Bonusin ya. Iya. Oke, dipultengin tuh sama Bang Jajang ya. Oke, teman-teman, apapun itu pilihan kamu, unit Daihatsu-nya mau apa nih? Ayla, Ayla Grand masih Man, ada Grand Max. Luxio ada, masih ada. Ready terus. Ready ya, Rocky ya, Sirion. Siap. Ajuin aja permohonan sama Bang Jajang ya, nanti dibantu sampai beres kirim unit. Bang Jajang, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Semoga sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya, dagangannya laris manis ya. Banyak yang order ya. Teman-teman juga sehat selalu, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil Daihatsu. Semoga terijabah ya, teman-teman. Amin. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.